Hai teman-teman, hari ini kami berkunjung ke Taman Hiburan yang namanya Yuri Gagarin yang terletak di Taman Kemenangan di distrik Moskovski di kota Saint Petersburg. Taman Hiburan ini tidak terlalu besar, tapi ada tiga zona. Zona anak-anak, zona keluarga, dan zona ekstrem. Di setiap zona ada banyak wahana bermain. Ada musim dingin, ada wahana bermain yang tidak berfungsi, tapi mayoritas masih beroperasi. Salah satu wahana permainan yang terbesar adalah ulat. Di wahana permainan seperti ulat, semua anak-anak harus didampingi oleh orang tuanya. Setiap wahana permainan memiliki pembatasan usia anak. Di Taman Hiburan ini bisa membeli tiket masuk untuk setiap wahana permainan, tapi ada banyak orang yang membeli tiket terusan. Kalau anak kecil harus didampingi oleh orang tuanya, tiket masuk untuk satu orang tuanya gratis. Berapa harga tiket untuk satu kali bermain di setiap wahana bermain? Harganya berbeda, tapi kira-kira 200 rupiah Rusia, yaitu 40 ribu rupiah. Sekarang kami keluar Taman Hiburan. Di dalam Taman Kemenangan ada beberapa tempat menarik yang lain. Kalau suhu turun menjadi minus beberapa derajat, ada banyak orang Rusia yang pergi ke arena es dengan anggota keluarganya. Bermain seluncur es merupakan salah satu kegemaran orang Rusia pada musim dingin. Menuruni bukit dengan ватрушка adalah permainan anak-anak yang paling populer pada musim dingin di Rusia. Di dalam bahasa Rusia, ватрушка artinya sejenis pincu cemut yang berbentuk seperti donat. Oleh karena itu, tubing yang dibuat dari bandala mobil dinamakan ватрушка di Rusia. Saat menuruni bukit salju yang tinggi, kecepatan ватрушка bisa mencapai 90 km. Taman Kemenangan Moskovski merupakan salah satu taman umum yang paling besar di kota Saint Petersburg. Luasnya kira-kira 68 hektar. Pada tanggal 9 Mei 1945, Uni Soviet dengan sekutunya menang telak atas Nazi Jerman di dalam Perang Dunia Kedua. Perang ini di dalam sejarah Rusia dinamakan Perang Patriotik Raya. Taman Kemenangan didirikan beberapa bulan setelah kemenangan di Perang Patriotik Raya. Terima kasih sudah menonton video ini. Jangan lupa like, subscribe, dan tulis di komentar. Bye. Пока-пока.